Okay, di sini ada satu soalan yang pertama, yaitu apa yang pertama kali membuat suka dengan Malaysia? Okay, saya menyatakan sebab saya, nama saya Koji dan saya mempunyai nama Melayu juga. Nama Melayu saya. Okay, soalan selanjutnya, berapa lama adik ni belajar bahasa Melayu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih guys sudah nonton video ini. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini saya enggak reaction guys. Di sini kita kedatangan bintang tamu. Aduh, masyaallah ini bintang tamunya nih jauh banget guys. Dari wow. Ini spesial sih menurut saya, karena ada seorang yang jauh di sana, bukan daripada Malaysia ya. Di sini dari Jepang dan fasih berbahasa Melayu. Oke, siapa dia? Oke, langsung saja kita sambut Koji Jepons. Selamat berkenalan. Oke. Oke. Sehat-sehat. Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Okay, mungkin daripada subscriber saya belum banyak kenal dengan Koji Jepang ni, maka saya persilahkan Koji Jepang untuk berkenalan terlebih dahulu lah. Okay, selamat berkenalan, salam dari Jepun. Nama saya Koji dan saya mempunyai nama Melayu juga. Nama Melayu saya Kalim. Kalim? Okay. Siapa? Kalim. Kalim. Allah, okay. Ya, cikgu universiti saya memberi nama ini. Okay. Saya seorang Jepun yang belajar bahasa Melayu sebagai jurusan saya di universiti. Okay. Hari ini saya sangat tersabar untuk membuat video collab dengan abang. Okay, pertama awal-awal saya tengok ni memang ada seorang yang request kepada saya kan. Masa tu ada request, abang tolong request apa nama channel daripada Koji Jepun ni. Dia pandai sangat cakap Melayu macam tu. Dan ya, sikit lah saya cuba tengok-tengok. Oh ya, yeah, ni betul-betul. Allah. Jadi macam banggalah mesti kan orang-orang Malaysia, di mana abang ni dari Jepang tapi fasih bahasa Melayu kan. Okay. Ya, terima kasih. Okay, mungkin salam-salam dululah buat orang-orang Malaysia ataupun orang Indonesia. Selamat berkenalan kepada orang Malaysia dan orang Indonesia. Okay. Okay guys, special di sini kita ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Koji Jepang ini. Sebenarnya ya, saya kita sudah ngobrol-ngobrol sebelumnya dan ternyata abang Koji ini masih muda dan saya panggil adik sajalah, lebih okay kan. Okay, kalau okay. Panggil abang nanti alamak saya muda lagi. Okay, di sini ada satu soalan yang pertama, yaitu apa yang pertama kali membuat suka dengan Malaysia? Okay, saya menyatakan sebab saya suka Malaysia untuk pertama kali. Yeah. Apabila Mahathir bin Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 1981, beliau memulakan Look East Policy. Pada masa itu, Dato' saya dipilih sebagai cikgu matematik dan mengajarnya kepada orang Malaysia di okay. Universiti Malaya. Oh. Beliau tinggal di Malaysia selama setahun sahaja, tetapi beliau sangat suka Malaysia. Wow, okay. Sehingga setakat ini. Dan beliau selalu katakan budaya Malaysia sangat menarik, sangat seronok tinggal di Malaysia. Saya selalu dengar pengalaman beliau yang indah itu, jadi saya suka Malaysia sehingga saya suka Malaysia sejak saya masih kecil lagi. Allah. Jadi memang daripada kecil lagi dah suka dengan Malaysia sebab atuk tadi. Yes. Saya suka dan saya berminat dengan Malaysia. Okey. Wow, menarik sekali ya. Ternyata seorang anak daripada Jepang ini
cinta kepada Malaysia, guys. Suka terhadap negara Malaysia. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Sekarang ini kita dah tahu kalau adik ni dah pandai cakap Melayu. Pastikan kita bertanya-tanya, susah ke senang belajar bahasa Melayu tu? Sebenarnya, jikalau nak mencapai level setakat ini, maksudnya tahap rendah macam saya, senang untuk belajar bahasa Melayu. Tetapi jikalau nak memperbaiki bahasa Melayu saya, sangat susah. Kerana dalam bahasa Melayu ada bahasa Melayu casual, bahasa Melayu bahasa pasar dan lain-lain kan. Betul. Saya tidak boleh faham ketika orang Malaysia bercakap dengan cepat. Okey, faham. Campurkan bahasa pasar. Sangat susah. Okey, berarti adik ni cakap belajar bahasa Melayu ni sebab adik ni kan daripada Jepang kan. Berarti awal-awal tu susah sangat tau. Sangat susah. Okey. Apa kata pertama yang adik pelajar tu, yang adik-adik faham? Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi dan terima kasih. Dua kata ni. Ya, dua kata. Wah, okey. Sekarang dah boleh berapa kata? Saya tidak pernah count nombor kosakata tu, tapi mungkin 1,000. Oh, boleh 1,000. Kata-kata mungkin. Okey, sangat-sangat menarik lah. Sebab kita dengar adik ni cakap Melayu, kita boleh faham tau. Betul kan? Cuba komen kawan-kawan, boleh faham tak dengan cakap Melayu adik ni? Pasti faham. Sebab saya pun faham apa yang adik cakap. Macam tu. Best lah. Gembiranya. Alhamdulillah. Okey, soalan selanjutnya, berapa lama adik ni belajar bahasa Melayu? Sekarang saya pelajar universiti tahun 4. Jadi tahun 4, saya belajar bahasa Melayu sudah selama 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Okey. 3 tahun pandai cakap bahasa Melayu. Saya tidak pandai belajar bahasa asing. Jadi saya memakan masa selama 3 tahun. 3 tahun. Wow. Berarti adik ini apa ya? Macam niat sangatlah untuk belajar bahasa Melayu kan? Mula-mula saya faham tata bahasa Melayu. Dan setelah itu ingatkan banyak kosakata. Okey. Dalam satu hari adik ni boleh hafal berapa kosakata? Mungkin 30 perfectly, tapi okay, saya cuba 100 kosakata. Wow. Dan mengulangi proses itu, lupa dan ingat. Betul. Kena praktik lah, praktik kan? Okay. Saya menulis bahasa Melayu dalam Twitter. Okey. Mempraktikkan. Betul. Atau adik ni boleh tulis Jepun lepas tu translate bahasa Melayu. Boleh. Itu lagi mudah kan? Lebih mudah. Betul. Okey, soalan selanjutnya, bagaimana perasaan adik bila dah boleh cakap Melayu? Saya sangat gembira dan sangat saya suka saya ketika saya bercakap bahasa Melayu. Okey. Kerana bahasa Melayu terdengar cantik, sangat kawaii dalam bahasa Jepun. Cantik ya. Sebagai contoh, sebutan NYA nya sedapnya seronoknya, terdengar cantik. Cantik kan, melandai-landai lah kan. Best sangat lah guys. Bangga lah kalian ni, bangga. Okay, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apa kesan abang terhadap negara Malaysia? Saya rasa negara Malaysia salah satu negara yang terbaik. Saya sangat suka Malaysia kerana makanan Malaysia sangat sedap,
orang Malaysia baik hati. Dan saya suka budaya dan tradisi Malaysia juga. Wow. Saya sangat Malaysia. Wow, keren. Keren, anak muda ya kan. Anak muda wajib ya mencintai dan apa namanya itu senang dengan tradisi budaya dan semua hal yang ada pada Malaysia. Jadi memang anak muda itu memang harus melestarikan lah tradisi dan budaya yang ada di sana kan. Oke, soalan terakhir. Ini soalan terakhir. Bagaimana abang pertama kali jumpa dengan orang Malaysia? Ketika saya berjumpa dengan orang Malaysia untuk pertama kali dalam kereta api. Oh, kereta api. Kereta api. Cakap-cakap macam mana? Cakap-cakap macam mana? Pada masa itu saya belajar bahasa Melayu selama 3 bulan sahaja, tapi saya berusaha sangat untuk bercakap bahasa Melayu. Okay. Sangat serono, sangat nervous, tapi sangat sangat serono. Okay. Macam apa ya, nervous sikit lah macam tu eh. Kata-kata yang pertama kali abang ucap apa kepada orang Melayu tu? Orang Malaysia ke? Oh, okay. Kerana saya dengar bahasa ini bahasa Melayu. Okay. Sebab logat-logat adik ni kan logat Jepang kan. Orang Malaysia kan macam tu. Okay. Mungkin terakhir juga ni, apa pesan abang terhadap subscriber saya dan subscriber abang ataupun kepada orang Malaysia dan juga orang Indonesia? Pesan abang apa? Saya membuat video tentang Jepun dan tentang Malaysia. Mungkin saya akan membuat video tentang Indonesia juga pada masa datang. Jadi sila tunggu ya. Please subscribe to my channel. Datanglah ke channel saya. Okay, siap. Okay guys, itulah tadi adik Cozy Jepang yang kita hadirkan. Dan itulah soalan-soalan yang datang daripada kawan-kawan subscriber semua dan sudah dijawab oleh adik Cozy Jepang. Dan semoga ini mewakili daripada kalian semua yang sudah bertanya di Instagram maupun di kolom komentar macam tu. Okay, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih adik Cozy ya kan. Adik Cozy lah, jangan panggil Jepang lagi kan. Okay, nama asli siapa? Nama asli. Nama sebenar. Koji Honda. Koji Honda. Honda. Okay, yeah. Susah sangat lah. Saya masa-masa dulu sekolah menengah tu, saya belajar bahasa Jepang sebab saya masuk jurusan bahasa kan. Tapi sekarang dah lupa semua tu. Arigato gozaimasu, watashi wa. Kalau menyebutkan nama saya, Cak Mujib. Watashi wa siapa? Bahasa Jepang macam mana? Watashi wa Cak Mujib. Watashi wa Cak Mujib macam tu. Yeah. Okay. Bagus. Kalau kita cakap awak dari mana, bahasa Jepang macam mana? Anata wa. Toko shushin desu ka? Okay. Anata wa toko shushin. Anata wa toko shushin desu ka? Toko shushin desu ka? Okay, macam tu. Susah sangat. Tapi awal-awal tu memang saya senang belajar bahasa Jepang tu awal-awal. Tapi lepas tu sebab kita tu dah kelas 3 memang dah tak ada macam tu. Jadi saya belajar bahasa Jepang tu satu tahun. Dan lepas tu saya pergi ke Arab kan. Pergi dekat Arab sana, belajar bahasa Arab. Jadi bahasa Jepang hilang, kita tak pakai lagi kan. Kalau 1, 2, 3, 4 tu bahasa Jepang macam mana? Mungkin Ichi, berfasi. Ni, san, Ichi, ni, san, si, go, guro, apa? 7, 8, 9, 10.
Saya ingat ichi ni san si macam tu lah. Saya ingat sebab saya pernah belajar macam tu kan. Aduh, lama sangat lah. Ada guru saya tu memang fasih sangat. Dia belajar bahasa Jepang tu memang dia buat mata pelajaran bahasa Jepang khusus tu. Dan kita jurusan bahasa tu memang dekat sana special khusus bahasa Jepang macam tu. Akan tetapi dalam satu minggu tu ada dua kali je dalam pelajaran tu. Dalam satu pertemuan satu jam je. Jadi susahlah kalau kita nak apa pandai sangat macam tu. Tapi sikit-sikit ingatlah. Sikit-sikit boleh. Okay guys, setelah ini kita akan ada reaction bersama dengan adik Koji di channel Koji Jepang. Jadi selepas ni kawan-kawan boleh langsung pergi ke channel adik Koji ni dan juga tengok video-videonya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Okay. Okay, mungkin itu saja pertemuan kita yang part pertama ni. Kalau kawan-kawan suka mau buat kita buat reaction bersama, bolehlah. Bezakan kalau saya Indonesia dan adik ni orang Jepang kan. Jadi kalau kita collab berdua, video reaction berdua tu macam seronok lah. Pendapat orang Indonesia dan juga pendapat orang Jepang kan. Yeah, okay, buat kawan-kawan yang penasaran dengan collab kita selanjutnya di channel Koji Jepang, langsung saja ke sana. Subscribe, subscribe, subscribe. Okay, sekarang berapa subscriber tu? 14,000. 14,000 kan? Semoga lepas ni dah naik jadi 20,000, 50,000, 100,000, insyaAllah. Okay, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi.